Namanya siapa, Pak? Kalau demikian saya tak mau. Enggak apa-apa. Coba dilihatkan. Diperlihatkan. Sosa selesai, saya kasih tahu. Iya, jadi ini sales Tuhan. Namanya siapa, Pak? Kebetulan saya sangat tinggi sekali. Tapi itu Nur Setan berkata, hari ini kamu akan meninggal dunia. Oh, Setan berkata. Kemudian dua warnanya apa, Pak? Warna muka saya pecah sekali. Warnanya Setan itu kayak hari ini. Suara saja, suara. Oh, suara. Kemudian dia bukan salah satu. Setan pintar jadi Korea, Pak. Bahasa Korea itu. Setannya bahasa Korea. Ya, saya mengerti. Saya mengerti suara. Saya tak tahu ini bahasa apa, tapi saya bisa mengerti. Bapak aslinya Korea. Korea, Pak Yatim Bawang. Nanti saya kasih tahu. Jadi, waktu itu, dua pikiran yang segera datang. Satunya, kamu harus menyerahkan diri kepada dokter. Satu lagi, ya, kamu harus menyerahkan diri kepada dokter rohani. Saya harus memilih salah satunya. Saya memilih yang kedua. Sedikit pahit. Di Korea ini ada banyak kriar Indonesia. Jadi saya sedikit baik, jadi saya cukup paling belakang di Indonesia. Saya tak bisa mendengar khutbahnya. Berita berhutbah, tapi saya tak bisa mendengar karena sakit, lemah. Selesai selesai khutbah itu, kalau ada orang yang sakit, itu kalau saya bisa memperhatikan. Kalau ada orang yang sakit, gitu, saya memperhatikan. Waktu itu, kita saya bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bilur-bilurnya, saya telah sembuh. Berita berkata, juga saya lakukan. Bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bilur-bilurnya, saya telah sembuh. Tirukan saya sekarang, bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bilur-bilurnya, saya telah sembuh. Waktu itu, heran sekali, rasanya panas, naik. Dari bawah sampai ke hati, gitu. Waktu warna saya menjadi biasa, badan saya menjadi hangat, saya mendapat kesembuhan secara total. Istri saya berkata saya seperti robot, manusia bos. Saya kelihatan sehat kan? Robot. Robotnya cuma ada, tapi ada intinya gambar robot, kan gambar robot itu. Jadi robotnya kayak SpongeBob. Jadi kurang tahu robot itu ya, wah itu jadi masih pakai baterai. Jadi apa intinya? Manusia bersih, kamu sangat sehat gitu. Sebenarnya saya tak curiga waktu saya kecil biasa sering sakit, tapi saya yakin dan percaya para Yesus menyembuhkan saya. Jadi saya tidak percaya karena Yesus adalah kuasa yang menyembuhkan, mengampuni dan keselamatan. Saya harap saudara-saudari mengenal Yesus ada pengampunan keselamatan. Ya, kesehatan. Kebetulan Nabi Yesus itu bintang dan anak bisa. Saya tambahkan sedikitnya itunya sesuai dengan Al-Quran itunya Yesus itunya yang mati itu ya, bukan Yesus itu Yesus Iskario ya. Tapi sekarang itu Yesusnya tadi ada onobus pengampunan, jadi menjadi pengganti kalau itu semua anaknya, bapak itu berbuat zina, merampok, itu yang kalau bapak berbuat zina, merampok, pencuri, itu yang nanggung Yesus atau bapak? Saya kasih tahu ya, saya pernah saya orang kaya dari waktu kecil ya, tapi bukan oleh karena miskin. Saya pernah waktu kelas 5 SD saya pernah mencuri, bukan oleh karena karena ini di toko itu tak ada orang, di kanan kiri tak ada orang yang belia saya. Jadi saya belia ada barang yang cantik. Saya ambil itu. Tapi itu ada pengerti berkata, kalau kau mau menerima Roh Kudus harus minta ampun kepada Tuhan. Waktu kelas 1 SD SMP saya mengingatkan 2 tahun itu kelas 5 SD saya lakukan itu. Jadi saya minta ampun kepada Tuhan, jadi Tuhan mengampuni. Jadi Tuhan mengampuni saya, jadi itu saya mendapat Roh Kudus. Jadi saya itu ingat dosa apapun Yesus sanggup mengampuni, dosa pencurian juga, pembunuhan juga, dosa apapun itu sungguh minta ampun kepada Tuhan mengampuni.
jadi ada pengaturan terjadi. Nara Yesus ada kuasa mengampuni orang yang mempunyai dosa. Jadi nara Yesus ada kuasa karena Yesus tidak ada dosa. Tidak ada kesalahan. Tanggung semua dosa manusia, dosa saya, dosa saudara, saudari, semua dosa manusia sendiri tanggung. Sebagai yang tak ada dosa, menanggung semua dosa. Jadi cara Yesus yang tak ada dosa terjun. Oleh karena itu orang-orang yang percaya sudah pengampunan kesalahan. Siapa yang waktu mati Yesus? Jadi saya harap saudara-saudara mau mengenal Yesus, percaya sudah pengampunan kesalahan. Ya, ya hari ini. Namanya siapa, Pak? Eh, kalau demikian saya tambah. Enggak apa-apa. Coba dilihatkan. Sosa selesai, saya kasih tahu. Iya, jadi ini sales Tuhan, namanya siapa, Pak? Saya orang Jakarta, loh. Oh, begitu. Saya orang Jakarta. Kalau itu, mampir rumah saya. Hah? Mampir rumah saya. Bapak yang mampir di Jakarta? Karena tamu-tamu kan? Di Jakarta, yang kayak begini udah dilarang. Enggak apa-apa. Masuk rumah saya. Ayo. Enggak boleh. Sales Tuhan, ngajakin dia bawa Alkitab. Ayo, nggak apa-apa. Kesini. Iya, nggak boleh kayak gini. Ayo kesini. Enggak, saya di Jakarta. Ani, nggak boleh. Tamu jadi, saya udah tahu. Ajak ke rumah saya, ajak. Nggak perlu, di sini aja. Pendatang. Saya pendatang kan? Hah? Bukan orang Malang kan? Saya orang Jakarta, orang Indonesia, Jawa. Jakarta jadi. Iya. Saya punya saudara. Saya aja. Mampir rumah saya. Ya. Terus tadi awalnya gimana? Karena saya orang Malang, saya mencapai. Orang Malang, yakin? Orang Malang, Pak. Coba lihat KTP-nya, Pak. Saya KTP. Jadi, coba lihat KTP-nya dulu. Coba lihat, saya lihat. KTP itu SIM, Pak. SIM. Jadi kalau Pak, saudara itu. Ya udah. Belum menikah. Iya. Saya udah menikah. Menikah? Udah. Kata saya sudah menikah. Kata menikah. Lah saya sudah setahun yang lalu sudah menikah. Ayah anak saya nya sudah satu tahun yang lalu anak yang anak bungsunya anak bungsunya menikah. Ya sudah. Jadi seperti anak saya ini. Anak. Nggak boleh. Ini seperti anak saya. Ya. Anak bungsu saya juga. Enggak, ini udah tahun yang lalu menikah. Ini seperti anak saya. Jadi, ya Pak, saya lagi liburan sini. Ya, liburan Jakarta. Siapa Pak namanya, Pak? Ayo ini ke sini ke rumah saya. Namanya siapa? Enggak usah. Kalau mau mampir rumah saya kasih tahu. Ayo ke sini. Enggak perlu di sini aja. Ya udah, terima kasih ya. Iya. Ayo saya sebenarnya mau undang kau ke rumah. Enggak perlu. Ibu orang Malang ya? Enggak, sekarang orang Kalimantan. Oh, Kalimantan. Nampol. Ibu juga mau ke rumah saya? Nah. Oh, ini saya orang Malang. Jadi saya tinggal Malang. Jadi saya itu orang Malang itu tahu saya. Ya, ya. Ayo. Kita ya pasti tahu. Ayo ibu. Iya, silakan, Mbak. Saya harus Tuhan nih. Oke, Cak.